Aku asik banget loh melihat tetanggaku. Istrinya sangat dimanja. Belanja ke pasar, suaminya. Anterin anak-anak sekolah, suaminya. Terus aku juga melihat yang nyuci itu suaminya. Terus kerja istrinya apa ya? Mungkin hanya memasak dan menjaga anaknya yang kecil. Memang sih anak mereka rapat. Tapi kalau sayup-sayup aku dengar, yang mengajarin anaknya belajar juga suaminya. Duh, tidak pernah aku dengar pertengkaran. Tapi malah senda gurau yang penuh dengan kemesraan. Bahagia. Mereka saling berbagi. Setelah beres pekerjaan itu, jam 8 sudah rapi semua loh aku lihat. Sudah pulang dari pasar, kain sudah terjemur, dan suaminya berangkat kerja. Subhanallah. Tapi memang sih aku jarang melihat istrinya. Dan ya, aku memperkirakan karena dia sibuk di dalam rumahnya sehingga dia tidak sempat keluar rumah. Malah aku tidak kenal sama istrinya. Dan malah aku tidak pernah lihat wajahnya. Tapi aku bahagia melihat mereka yang penuh dengan kemesraan, yang bahagia, anak tumbuh kembang, yang bagus dan cerdas. Pagi berangkat sekolah, pulang sekolah istirahat sebentar, kulihat mereka pergi lagi ke sekolahan yang kedua, yaitu TPA, belajar mengaji. Ya, aku tidak melihat ibunya. Tapi aku melihat bayi, ya balita, kira-kira umur berapa tahun ya? Enggak, bukan balita. Tapi sepertinya masih usia 2 tahunan. Tapi yang jaga itu ibu-ibu. Tidak mirip sama anak-anaknya. Ya, mungkin itu pengasuhnya. Tapi orangnya tidak banyak bermain keluar rumah. Penasaran aku dengan tetanggaku. Cuman warna kehidupannya itu penuh dengan kedamaian dan kemesraan. Tapi aku penasaran. Kapan ya aku bisa menyelidikinya dan bertanya langsung? Ya, aku ingin tahu. Bukan kepo, tapi pengen tahu. Setidak-tidaknya aku bisa belajar dari mereka bagaimana membina rumah tangga penuh dengan kedamaian. Kita berdoa rumah tangga kita supaya mawaddah warahmah sakinah dan amanah. Namun bagaimana implementasinya? Kita boleh dong belajar. Aku lihat dari kejauhan tetanggaku pulang kerja. Aku sapa dan aku sedikit mulai bertanya. Ya Allah, lebih baik aku tak bertanya. Kamu tahu apa
ceritanya padaku? Bahwa istrinya ada di dalam, habis melahirkan anaknya yang keempat, ia lumpuh. Dan tidak bisa apa-apa. Terus, sekarang dia pulang untuk menyuapi istrinya. Nanti akan berangkat kerja lagi. Terus aku katakan, sepertinya ada ibu-ibu yang menjaga yang si kecil. Mungkin tidak sempat ya untuk menyuapi. Kamu tahu jawabannya? Tidak, aku tidak akan membiarkan istriku disuapi oleh orang lain. Harus aku suaminya. Makanya aku pulang dari kantorku untuk menyuapi istriku. Ya Allah, kenapa itu aku lakukan? Karena istriku seperti itu bukanlah kemauannya, bukanlah kehendaknya, tapi adalah karena perjuangannya yang telah melahirkan anakku, generasiku. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku harus merawatnya. Aku yang harus memandikannya. Aku yang harus menyuapkannya. Allahu Akbar. Cinta yang bermakna. Ya, inilah dianya. Suami yang idealis, bukan suami biologis. Suami yang biologis hanya sebagai pemenuh hasrat, dan kita bekerja dengan segala macam kewajiban yang harus kita bayar. Tapi suami yang idealis, dia tahu dan amanah dengan ijab kabul yang dia ucapkan, karena dia adalah pengganti dari orang tua kita yang merawat kita, yang bertanggung jawab. Aku haru. Ya Allah, tolong kau berikan kesembuhan kepada istri dari tetangga sehingga mereka bisa bercengkrama lagi, dan jadikanlah rumah tangga mereka sebagai contoh teladan buat kami-kami semua yang ada di sini. Amin.